ini si gokil sih. Pria ini, dia buat ular kobra ketar-ketir di hadapannya. Jadi, pria ini itu adalah seorang pawang ular kobra. Dan sebelum aksi pertunjukannya dimulai, dia selektif banget dalam memilih ular yang akan dia bawa. Saat dia lagi memilih, kelihatan kayak ular-ular yang lain takut banget sama si pawang ini. Coba deh, lihat gimana cara dia memilih ularnya dengan asal melempar gitu. Apa nggak takut gitu dipatok? Sementara, ular-ular yang lain cuma bisa nonton doang. Terus, waktu asik lagi dalam proses pemilihan, tiba-tiba ada satu ular yang nekat mencoba mematuknya dari belakang. Dan inilah yang terjadi. Kayaknya cuman dia deh yang ngebikin ular kobra nggak ada harga dirinya.